Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Hari ini gua kedatangan satu buah paket dan gak usah basa-basi ya, deh ya. Ini gak ada merek-mereknya juga. Gua langsung buka aja. Ini tuh adalah kabel-kabel front panel. Ya, jadi gua emang iseng beli ini untuk jaga-jaga aja kalau butuh, dan juga gua sekalian mau ngasih tahu ke kalian, terutama nyolokin kabel front panel, oke? Alasan gue bikin video ini karena lumayan banyak teman-teman, bahkan gue sendiri itu bingung gitu ketika baru ngerakit PC, di dalam casing itu ada colokan-colokan ini. Ya, jadi colokan-colokan ini lu akan jumpai ketika lu beli casing, dan ini namanya colokan front panel. Dan ini lumayan cukup memusingkan, terutama colokan yang ini, untuk dicolokin ke motherboard. Nah, sekarang gue mau ngasih tahu dulu ini jenisnya apa aja ya. Nah, yang warna biru ini tuh USB 3.0. Nah, USB 3.0 itu di sini warnanya biru. Ini USB 3.0. Nah, yang ini juga USB tapi 2.0. Nih, yang ini. Terus ini ada SD audio. SD audio ini untuk di bagian depan atau atas casing ada port jack untuk naruh mikrofon, headset. Jadi colokan ini tuh biasanya ada di depan atau enggak di atas casing, oke? Terus ada colokan front panel. Nah, ini juga dicolokin ke motherboard. Yang pertama ini HDD LED. Ini tuh sama power LED ini untuk ngasih tahu kayak ada indikator gitu apa. Jadi di casing itu kan suka ada lampu kecil tuh di sebelah tombol power sama reset. Nah, ini tuh biasanya nyala. Nah, terus ada reset sama power. Nah, reset ini ya untuk ngereset PC. Jadi nge-restart gitu. Kalau yang power ini untuk nyalain dan matiin PC kalian. Oke. Kurang lebih seperti itu tentang front panel. Sekarang gua mau nunjukin colokin ke motherboardnya ke mana aja. Oke, di depan kita sudah ada motherboard. Ini gue pakai ASRock A320M. Rata-rata colokan front panel di tiap motherboard itu ada yang sama, ada yang beda. Tapi biasanya itu antara daerah pinggir sini dan bawah sini, oke? Caranya gampang aja sih. Kayak di bagian motherboard itu udah ada tulisannya. Nah, kayak ini nih, USB 3, 5, sama 6. Ini sebelahnya USB lagi, USB 3, 4. Terus di sini ada nih F panel satu, ini F panel itu adalah front panel. Terus ada nih SD audio, ini tuh untuk audio ya. Jadi biasanya ada di pinggiran sini sampai sini. Oke, pertama ini kita akan nyolokin yang di bagian sini dulu. Kalian bisa lihat di sini ada USB 3 dan di sini ada USB biasa. 5-6 ini nomornya doang. Kalau yang ada 3-nya berarti ini menandakan USB 3. Ini USB biasa artinya USB 2. Nah, kabelnya itu yang ini ya. Yang USB 3.0 sama USB yang ini. Nah, untuk USB 3.0 ini gampang sih, kayak ini ada warna biru, bedainnya. Terus di tengah-tengahnya itu kayak ada kayak ya nggak rata gitu deh. Nah, terus kalian lihat di bagian sini, pertama kita akan nyolokin USB 3 dulu ya. Di bagian tengah-tengahnya ini bolong. Nah, bolong itu nanti disesuaikan sama si ininya. Jadi nyoloknya itu seperti ini. Nih ya. Nah, nyoloknya begitu. Nah, kalau untuk USB 2, lu perhatiin di sini. Di sini ada ujung yang enggak bolong. Nah, di sini lu bisa lihat ada satu ini yang enggak ada pinnya, ya. Mau pakai yang ini atau yang atas enggak apa-apa. Biasanya dalam motherboard itu ada dua colokan USB 2.0 kayak gini, lu colok dimanapun bisa aja. Lu lihat ini bolong, ya. Terus ya udah tinggal sesuaiin sama mana nih. Nah, tinggal sama ininya aja sesuaikan. Kalau kebalik gak bisa masuk aja pokoknya.
Okay. Nah, oke. Okay. Udah masuk. Nah, itu colokan USB udah selesai. Nah, terus kita ke ujung. Di sini lu lihat ada HD audio. Nah, untuk nyolokin front panel biasanya gua ngeduluin 3 colokan itu sih, USB 3, USB 2 sama HD audio. Noh, sama kan? Nah, ini ngebedainnya sama tadi yang USB gampang. Wih, mana fokusnya? Nah, si titik kosongnya itu kalau SD audio dia nggak di ujung tapi di sini selak satu gitu napa. Dan ya udah tinggal liatin ke mobonya. Lihat, ada yang bolong satu kan tuh. Tinggal lu ikutin aja. Sama kayak tadi USB. Kalau kebalik gak akan masuk pokoknya. Nah, udah deh. Nah, abis itu yang terakhir. Ini gue gimana nih ngambilnya ya? Nah, ini lu lihat. Ini panel satu, artinya ini front panel. Ada HDD LED, reset, power button sama power LED. Sekarang lihat ini. Wih, fokus dong. Nah, ada HDD LED, reset, bla 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 bla. Perlu diperhatiin di bagian HDD LED sama reset, HDD LED sama power LED itu ada plus minus ya. Plus sebelah kanan, minus sebelah kiri. Ini harusnya kayak gini nih. Nah, ya ada plus minus. Nah, di sini lu tinggal ikutin motherboardnya. Oke, lihat nih HDD LED plusnya sebelah kiri. Oke, berarti nyoloknya begini. Coloknya satu-satu aja. HDD LED tuh. Habis HDD LED, ini ada reset. Ikutin aja. HDD LED, reset, power, power LED. HDD LED, reset, power, power LED. Untuk resetnya, ini lu mau pasang kayak gini, maupun begini, di bolak-balik juga kagak kenapa-napa. Oke. Okay. Terus habis reset, ada power button. Oke, okay. Untuk powernya juga, ini sebenarnya nggak apa-apa, mau bolak-balik juga. Nah, yang terakhir power LED. Ini samain kayak yang ini. Ngadep sini. Minusnya sebelah sini, yang di ujungnya sebelah kanan. Nah, ya. Ini HDD LED, reset, power, power LED. Untuk HDD LED sama power LED ngadep sini aja tulisannya noh. Ya, bisa dilihat nih. Kelihatan lagi. Oh ya, plusnya itu sejajarin sama ini plus. Intinya jangan sampai kebalik, jangan sampai HDD LED-nya ngadep sana. Tapi sebenarnya untuk kalau misalkan kebalik juga gak kenapa-napa juga sih, cuman lebih baik ikutin dari arahan si motherboardnya. Oke, okay? Rata-rata tiap motherboard kayak gini, tapi gua saranin kalian tetap ngeliatin modul yang ada di motherboard ini, tulisan ini. Kalau misalkan di motherboardnya nggak ada tulisannya, ya udah, berarti lu harus buka buku manualnya. Nah, untuk colokan front panel dari casing itu sebenarnya cuma gitu aja, USB 3, USB 2, audio sama front panel. Udah itu aja. Tinggal testingnya lah kalau udah gini. Oke, teman-teman, paling kurang lebih segitu aja ya tentang apa sih? Nyolokin front panel yang bagian casing tadi. Terus nanti kalau misalkan untuk yang lainnya ada 24 pin, ada 4 pin atau 8 pin itu dari power supply. Kalau hard disk atau SSD SATA dari sini nyoloknya, ya itu lu bisa nonton tutorial gue yang rakit PC 3 jam. Ini sekalian kita tes nyala dulu. Nah, tadi kan tombolnya powernya yang kuning, tinggal klik. Ya udah, nyala. Oke, sekian dari gua tentang video
cara nyolokin front panel. Kalau misalkan kurang jelas, bisa komen atau nonton tutorial rakit besi yang 3 jam. Oke, okay? Makasih udah nonton.